udah siap ya? Siap, siap. Kanit. Bismillah, semoga lancar. Amin. Amin. Udah. Sekarang Bu Salamah, Dit. Bu Salamah, silakan masuk. Oh iya, makasih, Dit. Udah berapa kali Pak Anas donor darah? Nah, sering kali ya, Kumat. Wah, mantep Pak Anas. Pantesan badannya seger terus. Kalau saya baru pertama kali ini. Hahaha. Aku waktu pertama kali takut pula aku, tapi aku paksakan karena manfaatnya yang luar biasa. Badan segar, otak lancar, narik pun jadi segar. Mei, udah semuanya? Belum semua, Pak Haji. Tinggal Bang Jaro sama... Oh, saya tahu. Ntar saya susulin deh ke kebon. Dia emang takut ngeliat darah. Ternyata Bang Irin penakut juga ya, Pak Haji. Padahal jadi orang harus berani ya, Pak Haji. Iya, bener, Cup. Bos Jarwo udah daftar, tapi takut juga katanya, Pak Haji. Oh, gitu. Nah, gini aja deh. Adit sama teman-teman yang lain tolong cariin Bang Jarwo ya. Siapa, Haji? Ayo, Dinis, kita cari Bang Jarwo. Hah? Ucup sama yang lain berpencar ya. Siap, Adit. Aduh, ya. Di sini aman ini. Aman. Gak bakalan ada yang tahu kalau di sini. Aduh. Delime, maafin ya. Bukan berarti Bang Jarwo ini gak sayang loh. Tapi kan gimana loh. Bang Haji, saya juga minta maaf loh. Minta maaf banget ya. Iya. Aja ya, Dit. Kamu takut? Itu tandanya emang Bang Jarwo ada di sekitar sini. Hah? Tenang, Dit. Gak apa-apa kok. Biasanya Bang Jarwo kalau ngumpet di sini, Den. Gak pernah di tempat lain. Sekarang aku salah. Di mana ya Bang Jarwo? Iya, Dit. Kita balik ke tempat donor darah lagi yuk. Aku takut, Dit. Oh iya, Dit. Kamu benar itu. Loh, Adit. Saya kan kalau ngumpet tuh ya pasti di sini toh. Bang Jarwo kan udah daftar donor darah. Kenapa nggak hadir, Bang? Loh, lah gimana ya, Dit ya? Wong, saya tuh takut banget loh sama jarum suntiknya. Bukannya saya nggak mau loh, Dit. Ini benar-benar takut. Sorry. Namanya manusia, yo, wajar toh, ya. Mang Jaro udah tutup mata dan ngebayangin kalau... Udah, Dit, udah. Loh, ini, tapi... Loh, ini malah makin takut loh, Dit. Takut, Dit. Segala cara itu udah tak coba, Dit. Tapi ya udah ada yang berhasil, Dit. Ketakutanku tuh udah terlalu besar, Dit. Terlalu besar. Nggak ada obatnya. Aku ya bingung, kok. Kalau kata Mama, rasanya kayak digigit semut, Bang Jarwo. Itu juga udah pernah tak coba. Waduh, ya Allah. Gede banget. Ampun. Ini semut apa? Wah, biarin aja, biarin. Nggak apa-apa. Kalau aku ini disebut penakut, pengecut, atau apa aja yang dituduhkan buatku, tak terima, Dit. Tolong, bilang sama Bang Haji, kalau kali ini Bang Jarwo terpaksa menyerah. Menyerah pada keadaan. Menyerah sama rasa yang menyesakkan dada ini, Dit. Anggaplah Bang Jarwo kalah, Dit. Bang Jarwo, katanya Bang Irin juga. Bang Irin? Nggak bisa ini. Bilang sama Bang Irin, Bang Jarwo sekarang sudah siap, sudah berani. Ayo, Dit, anterin Bang Jarwo ke tempat donor darahnya. Enak aja, mana bisa aku kalah sama Bang Irin. Sembarangan aja, Dit. Buruan, Dit, anter Bang Jarwo, Dit. Temenin tapi ya, pegangin.
Dewi Mei, ternyata emang gak sakit ya. Iya Bang Jarwo, malah Bang Jarwo jadi sehat dan terhindar dari penyakit. Ya iya dong, biar bisa menatap masa depan dengan cerah. Nah, itu dong Wo, keren. Iya, iya. Kagak kayak yang satu nenek. Emangnya kenapa tak? Tadi katanya Ucup itu Bang Irin kan? Ucup kan tadi belum selesai ngomong Bang. Maksud Ucup, Bang Irin juga takut Bang. Ternyata kenapa Wo? Mau dibalikin tuh darah yang udah ente sumbangin. Gimana ya Bang? Tapi tadi tuh tak kirain loh Bang. Kali ini ente menang Wo. Menang melawan ketakutan ente. Ane angkat jempol buat ente Wo. Ane bangga sama ente. Ya wis kok. Ya kalau gitu. Makasih loh Bang. I love you. Wah. Berani nih. Ayo mau donor lagi. Lagi. Berani, ayo mana Bang Irin. Berani ya. Enggak berani tau. Ya ayo. Ini donor lagi. Ane mendingan jalan kaki dah daripada naik motor terus mogok di jalan. Ah, ada aja. Enggak bisa toh. Kan Bang Irin ini udah naik tadi dari kebun sampai ke jalan. Lah itu tuh ada harganya, Bang. Ya enggak bisa, Wo. Kecuali ente ngasih servis sama ane. Lagian nih, ane juga belum dapat duit dari jual ubi sama talas. Nih, jadi Bang Irin enggak mau ngisiin bensin saya, Udah gitu ane kan naiknya cuma dikit. Tiba ngengik gitu doang. Yo, enggak bisa gitu, Bang. Yang namanya perjanjian, ya tetap aja perjanjian. Bang Jarwo, Bang Irin, damai dong. Wes Todit, kamu tuh main aja sana, Ini tuh urusannya orang tua. Ada apa nih ribut-ribut? Ini, Bang, Jarwo. Bang Irin nyan lu. Satu-satu. Coba gimana? Nih, Ji, biasa. Gua bacang pesen ubi sama talas. Nah, kebetulan si Jarwo emang mau ke warung. Iya. Ane nebeng sama dia. Ane bilang, Wo, ntar ane bensinin kalau ane udah dibayar sama bacang. Gitu kata ane. Lah, nih motor baru jalan 5 meter udah mogok. Saya terusin ya, Bang. Saya itu udah dorong motor sampai ke pom, Bang. Bang Irinnya gak mau beliin bensin. Loh katanya baru nanya sebentar lah. Inilah, itulah. Tapi pan aneh belum dapat duit, Jarwo. Gini aja deh. Daripada aneh puyeng ngebayanginnya, ente berdua jelasin sejelas-jelasnya kejadian yang sebenarnya, ya. Dari awalnya, gimana? Oke, boleh. Siapa takut? Oke. Nah, sekarang peragain deh gimana. Nih, Ji, begini. Jadi pas di sini, motornya itu udah mogok. Iya. Terus? Cuma 10 langkah, Pak Haji. Lah, kamu tuh lo coba. So tahu, lumayan jauh loh ini. Bang Haji, nih, saya terusin lagi ya. Lah, kan dari sini saya turun, Bang. Terus saya dorong, set. Lah, ini kan bagian dari pelayanan saya, Bang. Tak taruh dulu ubi sama talasnya di motor lu. Kurang apa coba? Iya. Emang begitu kok? Lah, rencananya kan emang kayak gitu, Bang. Lah, makanya sekarang tak bawain. Sini. Nah, terus gimana? Lah, terus saya bawa motornya ke pom bensin. Tapi Bang Irin nolak buat ngisiin bensin lo. Jelas kan, Bang? Gitu. Soalnya tadi Jarwo nggak bawain ubi metalesnya, Ji. Ya jelas saya nolak. Servisnya kurang memuaskan kok. Kan sekarang saya bawain, Bang. Udah, aneh bantuin orang juga dah. Nah, dari pom bensin terus kemana? Lah, sini Bang Haji, Bang Irinnya malah marah-marah. Mana enggak marah? Mending ane jalan kaki dong. Mana berat buat talas sama ubi. Itu kan tadi, Bang. Sekarang kan udah tak naikin ke motor, Bang. Jangan gitu dong. Kalau tadi kan enggak, Wo. Gimana sih? Sampai di sini mendingan baean dulu deh. Salaman ente berdua. Iya. Maafin ya, Bang Irin. Maafin ane juga ya, Wo. Nah, terus? Nah, di sini ane dimarahin sama Jarwo. Emang begitu, Wo? Lah ya gimana, Bang? Loh, saya ini juga kan ya masih manusia. Mana motor mogok, Bang Irinnya ndak mau beliin bensin. Begitu ya tambah emosi juga. Lah saya ya kepancing. Soalnya pelayanan ojek ente nggak bagus. Masa penumpang juga yang mau barang, Sebenarnya,
ente berdua kagak marah-marahan di sini. Lah kok bisa toh Bang Haji? Lah wong kejadiannya emang kayak gitu kok. Iya Ji, kita emang berdua emosi tadi. Ucup sama Adit tuh jadi saksinya. Kan barusan sebelum sampai sini ente berdua udah maaf-maafan. Harusnya di sini udah adem, kagak saling emosi. Pak Haji keren ya Cup? Iya dong, siapa dulu dong? Pak Haji Udin. Nah, sekarang kemana? Kalau aneh, tetap harus nganter ini amanah ke Babacang. Lah, karena udah janji juga, ya saya siap nganterin barang ini ke Babacang dengan selamat. Takep. Cang, ini ada yang nganterin ubi sama tales. Pas nih Uding, jamnya goleng-gorengan ah. Ilin, ini 20.000, kembaliannya lo orang ambil ya. Makasih ya Cang. Sama-sama. Pak, ini ubi sama talasnya ya. Ah, Sopo, lo orang bawa ubi sama talasnya ke dalam ya. Minta tolong si Limei goleng ya. Oh, iya Pak. Ah, oi. Rin, janjinya gimana? Iya Ji. Nih Wo, buat beli bensin. Berarti Bang Irin, ini 10.000 ya buat upah tadi ini loh, dorong motor saya sampai ke warungnya Babacang. Berarti kita impas ya Bang. Anu terima nih Wo eh. Iya. Indahnya keikhlasan. Ade ubi, ade tales. Ngasih budi, kagak harus minta balas. Iya, bisa aja lu Uring. Ayo semuanya, ini ada ubi, ada talas. Benak. Ayo kita. Iya Bang Sopo, makasih Bang. Ayo dimakan.